Pemirsa, akhir pekan sudah tiba, saatnya berlibur bersama keluarga maupun kerabat. Taman Arena Remaja Jambi bisa dijadikan salah satu rekomendasi tempat bersantai sambil membawa anak-anak bermain untuk menghibur libur akhir pekan. Mungkin lokasi yang satu ini sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat Kota Jambi. Taman Arena Remaja Jambi ini bisa dijadikan tempat untuk bersantai sambil membawa anak-anak bermain. Di sini tersedia berbagai macam wahana bermain anak seperti ayunan, jungkat-jungkit, prosotan hingga patung karakter binatang berupa gajah dan harimau. Kemudian, taman ini juga dilengkapi dengan pendopo yang dapat digunakan untuk berteduh sembari menikmati suasana maupun menyantap cemilan. Selain itu, tentu saja menikmati hijaunya tumbuhan dan pepohonan yang rindang, sehingga memberikan rasa nyaman dan terpenuhinya asupan udara segar. Tidak jarang, lokasi ini dijadikan tempat untuk bersuah foto. Taman remaja ini berlokasi di Jalan Haji Agus Salim dan terletak tidak jauh dari kawasan Tugu Kerisi Kincai, Kecamatan Kota Paru, Kota Jambi. Tentunya sangat strategis di tengah kota. Kak, untuk ke taman remaja ini udah berapa kali sih? Ini yang kedua kali. Yang kedua kali. Di sini ngapain aja nih? Sama siapa? Iya, jadi gimana nih menurut kamu lokasi Taman Arena Remaja ini gimana? Bagus ya? Tidak hanya itu, di sini juga disediakan berbagai fasilitas seperti musola, toilet, hingga panggung untuk pergelaran event atau acara. Taman Remaja memiliki arena parkir yang cukup luas. Untuk berkunjung ke tempat ini, pengunjung hanya cukup membayar retribusi parkir kendaraan, Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp3.000 untuk kendaraan roda 4. Lina Liska, JEK TV melaporkan.